Pahit. Kok bisa ya? Haikal mau bantuin Pak Ustadz masak nasi goreng. Oh. Gitu ya? Haikal. Nasi gorengnya. Enaknya 7 turunan kan? Ih, subhanallah. Bukan 7 turunan, 8 tanjakan. Sekali suap, diem semuanya. Alhamdulillah. Ya, saya mau cerita sedikit ya. Jadi saya ini dulu memang waktu kecil itu punya cita-cita menjadi koki internasional gitu. Ya ini bakat masak ini memang diwarisi dari turun-temurun keluarga saya, para leluhur-leluhur saya gitu. Ya kalau memang misalnya enak, alhamdulillah. Rencananya saya mau bikin dalam jumlah banyak untuk para makan siang santri hari ini. Gimana Ustazah Nurul? Enak kan? Mau tambah apa? Mau dihabisin juga gak apa-apa, ntar saya bikinin lagi ya. Masya Allah, makasih Ustaz. Iya. Rasanya unik banget. Oh, kalau unik, di atasnya enak dong. Bukan Ustaz, ini emang sengaja masaknya gosong atau gimana ya? Ah. Gosong? Sebentar. Pak Ade, kenapa Pak Ade? Astagfirullahaladzim. Pahit! Pahit? Kok bisa ya? Haikal mau bantuin Pak Ustadz masak nasi goreng. Oh. Gitu ya? Haikal. Udah-udah, Ustadz Musa. Udah gak apa-apa kok. Ini juga udah alhamdulillah. Yang penting kan niatnya. Ini kita malah seneng udah dikirim makanan. Ya, Bah, ya? Aduh! Ini... Pak De Ustadz mau dimakan semua? Siapa tahu nanti ada ayam banyak yang minat. Ini satunya lagi, di bawah. Awas! Assalamualaikum! Waalaikumsalam. Saya betul-betul minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Ini semua di luar dugaan saya dan saya tidak menyangka akan seperti ini jadinya. Saya pamit. Assalamualaikum. Bagus, bagus. Udah pada tidur semuanya. Siapa yang teriak? Pada pulang semua. Masalah, Masalah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kalau jalan tuh lihat-lihat. Kalau masuk tuh salam dulu, ah. Maaf, Pak deh. Astagfirullahaladzim. Haikal, ini pasti gara-gara kamu nih. Maaf Pak Ustadz, bukan salah Haikal, salah saya. Tadi saya balik, kaget, jatuh langsung. Oh, ya udah gak apa-apa, Pak De. Saya mau ketemu Pak De, saya cuma mau minta tolong. Tolong nanti Pak De bantuin anak-anak santri yang lain ngecat tembok di aula ya untuk perlombaan marawis besok. Oh, siap, Pak Ustadz. Nanti saya bantu ngecat. Siap, Pak Ustadz. Yaudah, makasih, Pak De ya. Kopi siapa tuh, Pak De? Minum aja, Pak Ustadz. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Panas. Kopi, Pak Ustadz, kopi. Panas. Panas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi habisin, Pak Ustadz. Panas.
Haikal? Apain tuh anak? Ada apa Ustaz? Ustaz, coba lihat itu. Haikal? Aduh, shhh. Naik perahu bawa meriam, udah tahu diam-diam Ustaz. Ada apa sama Haikal Ustaz? Tadi saya lihat dia jalan, sambil celingak-celinguk. Kanan-kiri. Seperti sedang memantau kondisi sekitar untuk mencoba kabur. Astagfirullahaladzim. Kita ikutin ya, kita ikutin. Kita cegah dia supaya gak kabur lagi. Yeah. Ayo Ustaz, ayo ya. Lihat aja, dia duduk di situ, pasti lagi mikir, ngatur strategi, kira-kira enaknya kabur lewat mana. Maaf Ustaz, daripada kita seuzon, alangkah lebih baik kita langsung tabayun aja ke orangnya. Ya udah ayo. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta. Apa ya? Ih. Astagfirullah. Tuh, Ustaz lihat dia kabur. Dia tahu dan diikutin makanya dia kabur. Yes. Kejar. Ayo. Ustaz enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah-jamaah sekalian, perkenalkan, nama saya Sobri. Sobri yang paling ganteng di pesantren ini. Seperti yang kalian ketahui, bahwa ada... Aduh! Sorry. Terima, maaf. Aduh. Mama, nggak sengaja. Kalau jalan tuh lihat dong, pakai mata nih mata. Kalau jalan tuh pakai kaki, walaupun kita punya mata kaki, tapi jalan harus pakai kaki. Ngapain sih di sini? Kamu sendiri ngapain di sini? Aku tuh lagi latihan. Lagian sih, emang kurang kerjaan banget. Pasti kamu mau kabur ya? Tolong, kamu aduh. Hei, Haikal, mau ngapain kamu, ha? Tahu nih Pak Ustadz, dia karena mau kabur, terus kepergok saya, Pak. Terus dia mau mukul saya deh, Pak. Enggak, Pak, saya nggak mau mukul. Allah bohong. Hei, tuh mau mukul tuh. Haikal, Sobri, sudah cukup ya. Sesama saudara muslim, itu tidak boleh saling ber...